dulu waktu saya menggunakan full energi PLN, di lampu kan tidak tentu juga, bisa jadi jam-jam berapa, kita nggak ngerti. Kalau memang energi pengganti itu tidak segera ditemukan, misalkan genset tidak nyala, tidak akan butuh waktu lama. Maksimal 30-45 menit, ayam kita satu kandang bisa habis, mati. Penggunaan energi diesel, mulai dari awal sampai akhir, itu akan sangat simpel. Bila mana ayam itu masih kecil, kita tidak susah-susah merubah. Seperti di PLN, dirubah nyari apa ya inverter supaya putaran itu jadi lebih lambat atau mencari dinamo yang bisa melambatkan putaran. Dengan energi diesel, kita cukup tuas gas itu kita kurangi di saat ayam kecil. Jadi di situ kita temukan kecepatan yang kita harapkan. Seiring dengan bertambahnya umur ayam, kita tinggal menambah kecepatannya, menambah gasnya. Untuk mendapatkan mesin Kubota RDDITT, scan QR Code ini atau kunjungi website Kubota Indonesia ptkubota.co.id. Klik beli, isi lengkap data diri Anda, dan pilih mesin RDDITT yang Anda inginkan. Atau hubungi layanan sales dan marketing melalui WhatsApp pada nomor berikut 0823-256-74165 atau di telepon bebas pulsa 0800-1582-682. Kubota betul-betul bagus. Kubota memang mantap. Kubota tangguh. Siap diandalkan dan digunakan setiap saat.